Harga berapa, Mas? Harga 2 juta, sobat. Jadi sesuai proses dan karakternya. Penataan konsep. 2 juta, kawan. Jadi ini ada pengelosan-pengelosan, masih ada pengelosan. Jadi bonsai serut sekarang sudah mulai langka, teman-teman. Gimana ya? Jadi kita harus banyak berbelanja nih, biar kita mempunyai koleksi serut. Jadi serut ini sudah mulai langka. Kita beli saja, mumpung belum laku. Oke, Mas, serut sekarang di hutan gimana, Mas? Populasinya masih banyak apa sudah langka, Mas? Sudah langka. Sudah langka ya? Sudah langka. Jadi untuk serut yang besar sudah susah, Mas ya? Susah sekali. Apalagi yang liukannya bagus, Mas? Sudah tidak ada, sudah langka. Begitu langkanya serut. Pantesan sekarang harga bonsai serut itu mahal. Ternyata ini toh rahasianya. Oke, kita mainkan sekarang. Bonsai serut tinggi 60 cm-an. Tinggi sekitar berapa, Mas? Sekitar 60 cm. Ini perantingan sudah rapat, tinggal pruning. Pemilihan ranting yang digunakan sudah jos. Iki rego piro, Mas? Harga 500.000. Pot sudah bagus. Karakter batang, karakter batang besar. Ini meliuk ini. Ini gayanya informal. Harga 500.000. Lah sing iki harga piro, Mas? 1,5 juta. 1,5 juta, Bro. Bonsai memang sesuai dengan gayanya ya. Jadi perakarannya memang sudah muter nih, perakaran. Sudah muter, sudah dikasih lumut, ngepen, karakter tuanya ada. Harga 1.500.000, cukup murah sekali. Jadi liukannya juga oke. Harga 1.500.000. Kalau mau nego bisa langsung ke Mas Edi Setiawan. Ini potnya juga sudah bagus, batangnya juga, liukannya juga sudah oke. Bagus ya, tinggal mengurangi ranting-ranting yang tidak digunakan. Ini juga sudah oke.
Harga piro, Mas? 350, Bro. Bonsai liukannya seperti ini harga 350.000. Cukup murah ya. Ternyata bonsai-bonsai di rumah Mas Edi Setiawan. Wah. Lagi gaya apa Mas ini, Mas? Bagus ini. Ini berbatang 3. 1 2 3. Batangnya juga lumayan besar ya. Harga piro, Mas? 600.000, kawan. Ternyata bonsai sebagus ini harga 600.000. Jadi tidak usah mendangkel di hutan. Tidak usah repot-repot menanam dari awal. Tidak usah repot-repot ngebulang ya. Cukup di sini aja beli bonsai seperti ini, udah harga 600.000 ya. Tinggal taruh, pajang, dirawat. Pemilihan ranting yang digunakan dan pengelosan beberapa cabang yang belum proporsional. Wah, ini gaya apa, Mas? Gaya perahu apa gaya bonsai gaya? Wah, ini sangat subur makmur ayam tentrem Kertoharjo, Lur. Jadi ternyata ini rafting ya. Jadi kayak semacam awalnya batang roboh, terus tumbuh lagi bermunculan batang-batang baru. Harga berapa, Mas? 600.000, kawan. 600.000. Jadi ini sudah rapat sekali. Terlalu rapat kayaknya. Jadi harus ditata ulang di pemilihan ranting biar sinar matahari bisa menembus ke perantingan yang lain. Ini nih yang paling saya suka. Jadi karakter batangnya ada keringannya, ini ada keringannya. Terus karakter batangnya juga besar. Ngepen. Ini cabangnya sudah agak proporsional ya, perbesaran cabang. Jadi lumayan ya, sudah tinggal sedikit pengelosan dan pemilihan percabangan sudah oke ini. Harga berapa, Mas? Harga 2 juta, sobat. Jadi sesuai ya, sesuai dengan proses dan karakternya. Penataan konsep 2 juta, kawan. Jadi ini ada pengelosan-pengelosan, masih ada pengelosan. Bagus, bagus, bagus. Ini konsep seperti apa, Mas? Ini ada akar-akar seperti beringin kayak gini, Mas ya? Asli. Kayak semacam fikus. Gaya kelam. Harga piro, Mas? 2 juta, Mas. Mantep, Mas.
2 juta. Harga 2 juta sobat. Oke, kita ke ini masih banyak teman-teman. Kalau mau nyari bonsai masih banyak di sini. Ini kecil ini ya. Ya sekitar 30 cm ini. Rafting. Bagus nih. Harga berapa, Mas? 250.000. Bayangkan, sobat. Sudah di pot bagus. Sudah ada lumut-lumutnya. Perawatan lumayan lama. Harga 250.000. Tidak usah ke hutan, tidak usah mendangkel. Tinggal menikmati. Ini termasuk saya suka ini. Gaya seperti ini. Jadi batangnya lumayan ekstrim. Jadi di sini ada semacam drama alam yang seakan-akan mengikis dan patah di sini. Dan akhirnya ini patah. Dan akhirnya ada liukan di sini. Cukup ekstrim teman-teman. Harga berapa, Mas? 1 juta teman-teman. Harga 1 juta. Memang untuk serut seperti ini di hutan sudah mulai langka ya. Karakter batangnya juga bagus dan besar. Jadi di alam liar serut seperti ini, besar seperti ini, itu umurnya juga lumayan lama, puluhan tahun, sekitar 30 tahun ada seperti ini, bahkan lebih ya. Jadi sekarang itu serut itu sudah mulai langka, jadi wajar kalau segini harga 1 juta itu juga sudah murah menurut saya. Jadi harga 1 juta itu sudah murah menurut saya. Ini ada satu lagi nih yang saya sangat suka. Jadi potnya juga sudah bagus. Ada kombinasi bebatuan di medianya dan sudah dikasih lumut. Liukan batangnya juga bagus sekali. Jadi perantingan juga sudah mulai tertata ya. Ini serut mikro jenisnya kayaknya. Serut mikro. Lumayan. Cukup terprogram. Harga berapa, Mas? 1 juta. 1 juta, Mas? 1 juta ini. Menurut saya ini terprogram dengan, terkonsep dengan jelas. Jadi ini ada perantingan yang paling bawah. Dan ini untuk, ini ada backnya. Ini perantingan yang ke belakang. Cukup bagus teman-teman. Harga 1 juta berapa, Mas? 1 juta pas. Oke, mungkin seperti itu saja review bonsai di tempat Mas Edi Setiawan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang akan mendatang.